Hello teman-teman, welcome to Wow Figure. This is a few minute explanation. Di dunia ini ada ratusan ular berbisa. Di antaranya ada juga ular yang paling mematikan di dunia. Ular paling mematikan di dunia ini ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Menurut WHO, dari 600 spesies ular berbisa di dunia, 200 di antaranya merupakan ular yang berbahaya bagi manusia. Nah, hari ini kita akan membahas ular laut Belcher. Ular laut Belcher atau Hydrophis balheri yang berasal dari famili Elapidae merupakan ular laut yang sangat berbisa dan mematikan di dunia. Bahkan Larry Slauson dalam artikelnya yang berjudul Belcher Snake mengatakan bahwa satu tetes bisa dari ular ini dapat membunuh manusia dalam hitungan menit. Dan biasanya 100 kali lebih mematikan dibandingkan dengan hewan berbisa yang ada di darat. Bisa dari ular laut Belcher dapat menyebabkan muntah ekstrim, mual, migran, sakit perut yang luar biasa, diare, pusing, kejang, kelumpuhan, histeria, pendarahan yang tidak terkendali, gagal napas, gagal ginjal, bahkan kematian. Meskipun biasanya sangat mematikan, ular laut Belcher tidak terlalu agresif dan jarang menggigit. Rahang dan taring ular laut Belcher juga relatif kecil, sehingga akan sulit baginya untuk menggigit manusia. Namun ular ini tetap dapat menggigit bagian tubuh manusia yang berukuran kecil seperti jari. Nah, untuk ciri-cirinya, teman-teman bisa lihat sendiri. Antara lain, tubuhnya yang berukuran sedang dan ramping, berwarna belang kecoklat pasir dan coklat tua, kepalanya pendek dan berwarna coklat gelap, serta ekornya yang berbentuk tipis seperti sirip sehingga memudahkannya untuk bergerak di dalam air. Nah, kalau teman-teman bertemu ular begini di lautan, sebaiknya teman-teman jauh lebih waspada.